Like a Hellcat. Itu juga pure kesalahan aku dan aku orang baru, jadi nggak tahu toh kenapa aku nggak minta stop di lokasi, karena kondisinya aku bingung sebagai orang baru di dunia itu kerja. Begitu di tempat, di set, langsung dibilang ada adegan nanti berpelukan, dan aku kan nggak baca semua dong skrip tebal ini bahwa di scene ini bakal ada adegan pelukan, adegan rangkul atau apapun itu. Nggak mungkin aku langsung sutradara, "Pak, saya nggak bisa adegan ini, emangnya saya siapa? Kenapa harus ambil kerjaan ini? Kenapa gitu?" Kan aku kan benar-benar nggak tahu. Jadi kenapa bisa terjadi kebobolan ya, kita bisa bilang, karena memang pada saat itu tuh kita jujur di rumah kurang komunikasi, karena kan suami saya juga berangkat pagi, pulang larut banget. Suami saya pulang saya udah tidur, dan ketika suami saya beradegan itu pun ketika pulang ke rumah suami saya nggak nyampein, dan itu juga udah kita omongin kemarin. Waktu aku tanya kenapa saya nggak sampein ke aku, kan kalau misalnya kamu sampein mungkin aku bisa bantu bilang ke PH-nya, ke sutradaranya. Ternyata usut punya usut, suami aku tuh nggak enak sama aku mau nyampein. Cut.